Halo guys, welcome to my channel Wallace Gaming. Oke guys, kali ini gue mau bikin konten yang berbeda dari biasanya. Karena kemarin pagi gue dapat kiriman paket dari pihak YouTube sebuah kotak hitam. Nah, kalian ada yang bisa nebak gak apa isi kotak hitam tersebut? Gue beri waktu 5 detik untuk kalian nebak. Yap, benar buat kalian yang nebak isinya silver play button. Jadi, di konten kali ini, gue bakalan unboxing silver play button yang dikirim oleh pihak YouTube. Penasaran dengan isinya apa saja? Let's begin! Oke guys, ini kotaknya sudah gue buka dan mari kita lihat sama-sama isi kotaknya apa saja ya. Ini sepertinya busa ya yang sedang gue pegang ini, mungkin sebagai pelindungnya. Oke, ini gue letakkan di sebelah sini saja ya. Selanjutnya ini ada semacam kayak piagam ya, piagam gitu. Dia menggunakan bahasa Inggris semua. Yang pertama itu dia katanya, apakah kamu mengingat subscriber pertamamu 100.000 subscriber hingga 100.000 subscriber? Mungkin penggemarmu telah menemukan kamu di pencarian YouTube. Ini kebaca nggak sih kaliannya? Semoga kebaca ya. Dan di akhir ditandatangani oleh Susan Wojcicki atau Susan Wojcicki ya. Ya maaf kalau gue salah bacanya. CEO YouTube. Wah keren sih. Ini lumayan tebal ya kertasnya. Kita lihat sebaliknya ada apa. Lah kosong. Nggak ada apa-apanya guys. Gue kirain tadi ada apa-apanya gitu ya kan. Oke dah, ini gue letakkan di sini juga ya. Selanjutnya ada silver play button sama teks kecil. Aduh jatuh pula. Ini apa ya? Gue baca dulu ya. Selamat atas pencapaian subscriber Anda. Kami merasa terhormat mengambil bagian dalam mengakui pencapaian Anda dan menginginkan pengalaman Anda menjadi luar biasa. Pencapaian ini diperiksa dan dikemas dengan sangat hati-hati oleh Rick. Wah, namanya hampir sama dengan gue nih. Selanjutnya silver play button. Eh, ini apa guys? Apa ini ya? Apa ini guys? Super dry, sangat kering. Mungkin menjaga silver play buttonnya agar tidak lembab mungkin ya. Kalau pengawet, nggak mungkin lah kan? Kayak ada busa-busanya. Ah, bodo amat lah ya. Oke, selanjutnya apa ini? Kenali tim kamu. Anda, bagikan pengakuan dengan mengizinkan tim Anda membeli penghargaan kreator masing-masing. Oh, jadi ini tuh kayak seandainya kalau kita bikin YouTube ada tim, nah masing-masingnya itu pengen dapat silver play button, jadi dia harus beli dengan cara mengirim pesan ke email yang tertera di sini. Tapi kalau kita mau dapat silver play button itu kan ada kodenya dari YouTube, dari pihak YouTube-nya. Nah, kalau kita mau dapatkan salinannya atau membelinya, mengkopinya gitu, mungkin kita harus punya kodenya juga biar bisa gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya, gue kurang paham juga. Buat yang lebih paham mungkin bisa tolong bantu jelaskan di kolom komentar ya. Oke, gue lihat sebaliknya ada apa ya. Kosong, nggak ada apa-apa. Ini kita lihat di bawahnya ada sesuatu nggak? Nggak ada juga guys, kosong. Gue kira tadi ada sesuatu ya kan. Oke, waktunya kita buka silver play button-nya lagi. Nah, nice. Wallace Gaming 100.000 subscriber. Tapi kok nggak ada tanggalnya ya? Oke, langsung aja kita buka. Ini pinggir-pinggirnya lumayan tajam ya. Ini lumayan berat loh, guys. Tapi belakangnya agak-agak halus gitu gua rasanya nih.
kita lihat ya belakangnya apa nih. Oh, pantesan. Ternyata nggak full logam ya guys. Ini untuk bisa digantung di tembok ya dengan paku dua bolongan ini. Oke, jadi dia nggak full logam guys. Widih, dipantulin dong cahayanya lampu gua. Yang di tengah ini bisa dipakai untuk cermin ya. Bening banget. Oke guys, jadi inilah isi dari kotak hitam yang dikirim oleh pihak YouTube, yaitu ada silver play button, busa ini, sertifikat, piagam, dan beberapa komponen-komponen lainnya. Oh ya, jangan lupa plastik ini juga ya. Oke guys, jadi inilah video unboxing silver play button versi gua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian tekan tombol like-nya. Jika nggak suka, sama seperti biasa, tekan tombol dislike-nya 2 kali. Dan gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber gue atas dukungannya untuk gue bikin konten terus, sama komenannya, requestannya, sarannya, kritikannya, dan like-nya, share-nya, dan apapun itu terima kasih banyak lah intinya gitu ya kan. Berkat kalian semua gue bisa nembus 100.000 subscriber di tahun ini. Dan gue harap gue kedepannya bakalan bikin konten yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Ya gue harap sih gitu ya, cuman gak tau lah kalau kedepannya kayak gimana. Dan juga gue mau minta maaf kepada kalian jika seandainya gue saat bikin konten ada kata-kata gue yang kurang berkenan dengan hati kalian. Ya gue minta maaf karena maksud tujuan gue gak menyinggung kalian gitu. Hanya sekedar candaan atau hiburan gitu. Jadi gak ada yang bermaksud yang serius ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak dan keep calm and stay cool!